Saya kata terus terang, ustaz pun dah hilang jati diri hari ini dan orang-orang agama pun sudah hilang jati diri. Bukan kata orang awamnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita mengambil tajuk kehebatan Islam di Nusantara ni sebab didapati bahawa mutaakhir ni ramai di kalangan kita tak kenal jati diri dia. Walaupun dia berpakaian Muslim, walaupun dia mengenakan tudung, walaupun dia bernama dengan nama Islam, tapi sebenarnya dia tak tahu siapakah dia sebenarnya, apakah keturunannya, bagaimana asal sejarah yang ada kepada nenek moyang dia. Sebab kalau kita tak kenal jati diri ni menyebabkan kita adalah pohon yang rapuh. Akhir sekali menyebabkan kita akan terkesan dengan budaya-budaya lain. Tuan-tuan, kita tak nak benda tu terjadi kepada kita. Termasuk tak nak benda tu jadi kepada anak cucu kita. Kita tak nak lepas ni, lepas kita meninggal, anak cucu kita juga hilang jati diri. Sebab tu saya mengambil suatu buku yang saya kira buku ni menarik, ditulis oleh Dr. Hasanuddin Yusof. Tajuk buku tu Miftah Melayu. Miftah Melayu ni buku yang betul-betul menceritakan tentang kehebatan Islam di Nusantara. Dia lebih fokus kepada nak menceritakan Islam di Nusantara. Sebab hari ini kita kena akui, Islam di Nusantara ada perbezaan dengan Islam di Timur Tengah. Dia tak sama. Dan bila datang Islam di Nusantara ini dan macam mana boleh datang, dan persoalannya kenapa orang Melayu senang sangat menerima Islam berbanding dengan bangsa lain. Tuan-tuan, kalau kita faham boleh, penerimaan kita kepada Islam macam penerimaan Abu Bakar masuk Islam. Sangat mudah, sangat senang. Dan kita menjadi kelompok yang memiliki jati diri yang assimilate dengan Islam, bergabung dengan Islam. Kan dalam perlembagaan menyebutkan Melayu itu adalah yang berbudaya Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam. Dia tak sebut bangsa Melayu ni dia mesti kulitnya sekian-sekian tak. Mesti bercakap Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam. Kalau faham konsep ni, siapa pun boleh menjadi Melayu. Tandanya dia meletakkan Islam menjadi syarat yang sangat kuat. Atas faktor itulah bila kita tengok bahawa Dr. Hasanuddin menulis buku ini kerana dia tahu hari ini, hari demi hari, kita sudah hilang jati diri. Saya kata terus terang, ustaz pun dah hilang jati diri hari ini dan orang-orang agama pun sudah hilang jati diri. Bukan kata orang awamnya. Sebab tu kita lihat banyak bila hari ini para ulama, para ustaz bila bercerita hari ini lebih banyak merujuk kepada Timur Tengah. Kita kata benda tak salah, tapi seumpama di Malaysia ni tak ada cerita Islam. Kita pun tak pernah tahu macam mana mazhab masuk ke negara kita. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Ini semua benda-benda yang tidak dijawab. Jadi sebab tu kita kata bahawa perlukan penjelasan tadi. Baik.